Yo, what's up, my bro? Welcome back again to Good Time Gaming. Oke lah, cuy. Di konten kali ini adalah konten di mana impian gua menjadi kenyataan. Apa itu? Jelas saja seperti yang di thumbnail dan di judul ya, guys ya. Akhirnya skin dari Kang Tusbol lengkap sudah. Ya, guys ya. Yeah. Dari sekian lama cita-cita gua untuk mencoba merasakan skinnya akhirnya bisa ya, guys ya. Dan buat kalian yang request, bang, itu ada, bang, event skinnya Mamang Martin kembali lagi, diklaim, bang, diklaim. Kenapa gua nggak klaim-klaim? Karena misinya itu, cuy, 9 hari login ya. Jadi ketika dia baru muncul eventnya, itu kalian baru bisa nyelesaikan cuma selesaikan 15 pertandingan sama gunakan diamond, udah, cuy. Sementara kita perlu 3 ya, 3 fragmen untuk bisa nukar, cuy. Nah, 3 fragmen, fragmen ketiga itu 9 hari login atau login pada tanggal 22 bulan 4 ya. Jadi di sini gua harus selesaikan misinya, cuy ya. 3 biji, ya kan? Kita langsung aja klaim aja, guys. Yes. Yes. Alright, baru kita tukar, cuy. Ini dia. Itu dia, boy. Skin yang sangat menyebalkan. Kenapa menyebalkan? Karena itu skin gratis, ya guys ya. Padahal skin spesial, cok. Spesial aja sosokan gerak dibikin limited gitu ya. Gak bisa dijual. Terlalu lebay memang muntun ini, guys ya. Hah. Langsung aja, cuy, kita tukar biaya. Let's go. Anjas. Ih. Ini adalah skin pengamen. Langsung aja, boy. Gak usah sampai macet, kita gaskan solo ranked. Kita review adik-adik. Let's go, let's go, let's go. Oke, bro, go. Kita sudah dapat roomnya, guys. Semoga kita dibolehkan hyper. Aduh, S5 lagi gua. Asem. Ya udahlah, gak apa-apa, cuy ya. Karena kita adalah Martis super, ya kan? Dengan skin gitar pengamen handal. Siap ditempatkan dimanapun, cuy. Mau jadi hyper, alhamdulillah. Mau jadi XP laner juga, alhamdulillah. Dimana aja pokoknya siap ya. Bot laner, mid laner, tanker juga, alhamdulillah ya. Jadi minion juga boleh ya, guys ya. Oke, boy, let's go. Apakah kita dibolehkan jadi hyper? Kita lihat saja. Lihat para hadirin, apakah Mamang Martis the Kang Tusbol dibolehkan untuk menjadi hyper? Minsitar ada nih, cuy. Mengganggu soalnya Minsitar ini, boy. Minsi, Minsi. Minsi, bosku. Minsi. Leh. Gak ada yang punya Minsitar, boy. Lelelele. Itu ngapain, cuy? S3 ini tadi bilang mau pakai Minsi ya. Ngerek, cabut, ngerek, cabut. Itu apa aja tuh, cuy? Itu apa aja, cuy? By the way, gue bakal pakai emblem yang cakar ya, guys ya. Nggak pakai sawi. Karena apa? Karena di solo ranked terus terang aja jujur nih, cuy. Jujur li, ya kan? Jujur li. Kalau solo ranked, kadang lu, bukan kadang, 80% ya, dapat tim yang nggak peduli akan getter radio ya, guys ya. Lu getter-getter, lu kasih radio attack a turtle, attack the lord, cuek ya, cuek. Jadi daripada terbuang sia-sia epic special dari emblemnya jungle kita, mending kita pakai kan cakar maut ya, guys ya. Ini gua pakai emblem jungle, cuy, biar cepet ya farmingnya. Kita lupa ubah skin, cuy. Yoi, Death Rock. Death Rock aka si pengamen handal. Anjas, ini menjadi skin limited ya. Drill limited, cuy. Karena dari semua skinnya Martis ya, kalau epicnya ini kan, ini memang juga limited. Limited tapi dalam artian bisa dibeli ketika eventnya dimunculin lagi ya, guys ya. Dipakai diamond, jadi tetap aja itu bisa dibeli. Zodiac juga sama. Jadi yang betul-betul limited tanpa menggunakan diamond ya ini. Special Death Rock. Let's go, bro. Kita pakai cakar maut ya, adik-adik. Oke, nggak ada chemistry di tim gua dan dilawan. Berarti kemungkinan besar ini solo semua. Walaupun kayaknya mustahil solo semua ya. Karena gua terus terang aja, selama di Mythic Horror ini, itu kayak ibarat kata 100 pertandingan, cuma 1 atau 2 pertandingan lu dapat yang betul-betul full solo. Di tim lu solo, dilawan solo. Pasti ada yang ngomong. Lah, bang, bukannya kalau duo ketemunya duo juga? Salah! Salah, di season kali ini tidak seperti itu. Ya kan, kamu bisa lihat di live streaming gua solo ketemu satu orang solo, tiganya lagi trio. Lawannya trio dan duo. Bayangkan, impressive sekali ya. Jadi, untuk season kali ini tuh memang aneh sekali, cuy, matchmakingnya. Amburadul, acak-acakan. Tapi ya, apa boleh buat, namanya juga muntun. Ya, monitun ya, cuy, namanya juga muntot gitu kan. Uang itu lebih prioritas ya. Skin, skin pokoknya, skin. Matchmaking jelek, gak apa-apa. Matchmaking rusak, gak apa-apa. Julian Inspire, boy. Gokil, gokil, gokil. Menarik. Menarik, adik-adik, menarik. Build crit aja kali ya. Dia mau build critical, boy. Tipis semua. Rot, rot, rot. Oke,
Awas lalu boy, awas lalu boy. Cukup. Kena dia boy. Kena pecelnya belut. Udah level 4 lagi gua. Di sini kali ini padahal cuk. Oke, level 4 boy, aman. Hajar, mati nih boy. Mati jelas. Aduh. Jangan. Apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting alu fiturnya modar, guys. Santai. Karena lawannya lembek-lembek ya dikit-dikit ya. Kita pakai hunter strike ini cuy. Oke. Okay. Limit. Pakai hunter strike dulu cuy ya. Lembek-lembek soalnya cok. Lembek-lembek kali ini bah. Exact the turtle. Indiannya nunggu di. Wah di situ dia boy. Jok, nice. Aman. Main lagi dong. Saya bikin alunya nggak bisa farming guys. Oke, mundur. Wah, mundur dia cok. Jar. Mana lu? Mau kemana bro? Sabar nih cepat lu guys ya. Tangkap dia. Harus habis itu bro. Slow. Abang OTW. Aduh, wadaw. Ini bang, sini bang. Kalau bertopi dengan bang. Flebel. Ah, maju lu. Bang. Wesh, anco. Ah, pas dia butirin debu dia guys. Trot lah asem pasifnya sempak. Aduh sayang banget guys pasifnya nyala dia cuy tempat kembali guys ya sebelum kena tuh sebulan maut. Tunggu. Tertul. Ya aman. Oh, tarik, cakep. Wah, kalau kayak gini timnya kompak gini mah. Tadi pakai emblem sawi gua, guys. Aduh. Aman. Wah, aku tangkap dia, boy. Sikat! Ah! Nice! Mantap! Aduh, mundur, boy. Mundur dulu boy, hati boy. Ini sekarat boy. Mati deh boy, masukin minion boy. Wah, lapu-lapunya selamat, lompat dia cuy. Selamat lapu-lapunya adik-adik. Lompat indah dia, asem. Sabar, otw. Bantu kruk. Warip. Asem, lolos dong. Mau gas kan nih?
Aduh clear boy, enggak bisa boy. Nice. Ini batu bara ini. Dia lihat jaya ini boy. Wakil dia dapat. Nah mati dia, mati. Mati boy. Modar boy. Modar boy. Tenang grok, aku padamu bro. Gaskan, tower. Waduh, rata lagi. Waduh. Noretri. Sama, noretri juga gua. Loh, flicker dia. Awesome. Sabar ya, ada noretri ya. Itu cleannya di atas cu. Gua balik cleannya. Gua balik cleannya boy. Balik dia tuh dari full limit. Engin ya. Orang aja nih dorong. Gitu. Nice. Bro. Haus grok bala grok. Wala dala boy. Mau ke mana kamu bro? Walunya di atas nih bro. Boy, atasnya boy. Anjir, sempak. Jadi batu aing boy dapat satu doang gua. Simpak lah. Mudar, nice. Dikit lagi boy. Nice, rata. Satu lagi boy, wipe out mereka. Rata, wipe out. Waduh, ada butiran debu dia. Asma. Tadi tanya mati, bikin gua mati juga guys ya. Kenapa tripai kita cuy? Oke lah tapi guys ya, satu nyawa tukar 4. Tapi kan, kurang worth it apa itu boy. Satu nyawa tukar 4 boy. Sangat istimewa itu mah. Kita pasangkan radian kali ya. Pokoknya damage mereka poke coy ya. Kecuali ini coy, kaditanya nih. Oke. Okay. Ini kita berarti. Sabar. Wah, ketangkap burung. Burung lari burung. Cakep burung, selamat. Langsung boy. Ini boy. Cakep. Masih sempat ngekill satu dia. Gokil. Parsia. Mantap. Sini boy. No retry, cakep. Reload. Ada apa gerangan sih kawan? Dendam sama lu dia, cu. Jangan kasih pulang Juliannya. Nih. Kena slow kamu, Dek. Super slow. Anjir, depsilnya, cu. Alupidro depsilnya kencang banget, anjo. Asem. Wah, tangkap lagi, Krok. Tahu dia kaditanya ya. Jago cok kaditanya nih. Ambil aja. Apa? Ambil, bawa pulang. Ambil babnya si Alukro. Ini boy. Red.
Duh, rame banget, cok. Ya, gue yang open, buru mudar gue nanti. Ajar boy, alunya, mamam tuh bos. Ayo kah? Maniak. Kejar boy. Aduh, nggak ada yang masuk cuy, nggak ada minion. Baru tadi keren. Itu gue yakin kaditanya lagi ngebacot itu cuy. Biasa. Kalau ranked, enak aja boy. Sakit cu, gila sakit banget. Ah cuek en. Bah! Gokilnya ini skin boy. Ih. Apakah ini akan menjadi skin kita yang paling kita sukai di Mamang Martis? Melupakan skin Zodiac dan skin Epic Limitednya guys. Karena terus terangnya keren sih. Keren banget lah ya. Iya. Dan gua agak sedikit kesel karena baru bisa dapatnya sekarang ya. Ini hero udah lama banget ya kan. Bah! Tumben guys, lu lihat semua tim jenisnya terpisah. Tumben. Buat kalian yang mungkin, ah masa sih bang, lu solo ketemu trio baru namanya trio dan duo. Stay tune di channel gua dan lihat live streaming gua ya. Kamu bisa tonton, bisa lihat step matchmaking gua. Bagaimana hancurnya sistem matchmaking di season ini guys ya. Ya buat brother yang sudah sering nonton bisa komen di bawah ya. Mereka adalah saksi hidup ya kan. Betapa suramnya matchmaking di solo ranked ya. Oke boy, segitu aja cuy untuk nilai dari Martis Skin Special Limited Edition ini. Gua kasih dari 10 angka ya, 0 sampai 10 gua kasih 9,5 cuy. Kenapa bang masih kurang 0,5? Gua masih nunggu skin kolektor ataupun skin legend dari Mamang Martis, siapa tahu ada kan, who know ya kan, di masa depan siapa tahu ada. Oke, segitu aja broko untuk konten kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe bagi kalian pejuang solo. Channel ini adalah channel yang mewakili kalian para pejuang solo. Kita ketemu lagi di next konten selanjutnya. Dan seperti biasa, tetap solo, tetap strong, dan salam brother. Bye bye. The enemy has slain more.